Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara agar teman kalian atau orang lain itu bisa ngechat kalian. Atau mungkin kalian punya permasalahan kayak, "Bang, temanku ngechat aku kok nggak bisa? Temanku DM aku di Roblox kok nggak bisa?" Nah, kayak gini guys, biasanya itu permasalahannya karena ada settingan yang kalian nonaktifin atau kalian matikan. Cara lihatnya gimana? Kan langsung aja ke Roblox, setelah itu kalian ke bagian pojokan atas di bagian gear sini atau setting. Kalian klik, setelah itu kalian pilih setting guys. Nah, nanti kalian akan diarahin ke My Setting seperti ini. Kalian pilih di bagian privacy, di bagian privacy sini kalian klik. Setelah itu kalian cari di bagian communication. Nah, di bagian communication ini usahakan kalian pilih default atau custom ya guys ya. Misalnya punya kalian off. Nah, kalau off kayak gini, itu tuh penyebab orang lain tidak bisa ngechat kalian atau tidak bisa mendm kalian di Roblox. Jadi kalian harus ganti komunikasinya dari off menjadi default atau custom. Nah, kalau control biasanya pakai yang default. Nah, setelah itu kalian pilih deh siapa saja yang bisa chat dengan saya atau chat dengan kalian. Kan bisa pilih everyone atau friend atau follow. Kalau control biasanya everyone. Who can chat with me in apps? Nah, ini kalian bisa no one atau friends. Kalian bisa atur, guys. Nah, kayak gitu, guys, caranya. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial bagaimana cara mengatasi orang lain yang tidak bisa chat di Roblox kita, guys. See you di next video. Semoga video dapat membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.